Bunda ada di Patin Bakar ya. Lokasinya di Gambut. Tuh, parkirannya lumayan luas. Pondok Patin Bakar. Di situ ya. Manggang-manggangnya. Kita masuk ya ke dalam seperti apa ruangannya. Nih, ini dulu ya ruangannya, luas ya. Ada lesehannya juga. Tuh, Askia lagi di sana. Nanti kita lihat menunya ya. Nih. Luas banget tempatnya, tuh kasirnya. Nih, ini dia menunya ya. Sudah ada harga-harganya. Ini musolanya, jadi jangan takut ya kalau mau sholat. Ini cuci tangannya di sini. Tuh, toiletnya juga ada, tempat wudhu juga ada. Kita lihat toiletnya ya. Tuh, gede, ada wastafel duduk. Toilet duduk. Ada juga yang jongkok. Ada dua. Kalau ini untuk paket cateringnya ya. Tuh, mulai dari harga 30, 35, 40. Parkir Sungai Bakar. Kalau gini nih sudah termasuk nasi atau belum? Oh belum, cuman ikannya aja lah. Jadi ini yang Bunda pesan ya. Ini ada nila bakar. Ini patin sungai ya. Patin sungai satu porsi ya. Seperti ini. Habis itu ini terong besantan. Kalau ini timun besantan, kalau ini terong bakar. Kalau sambelnya seperti ini sih. Nanti kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini timun besantan khas Pondok Patin Bakar ya. Rasanya sih lumayan enak aja ya, seperti umumnya. Ini terong besantan. Jadi ini terong, habis itu ditambahi kuah santan. Seperti ini. Jadi ini patin sungai ya. Kenapa patin sungai mahal? Karena ini patin yang diburu di sungai, bukan dari tambak. Jadi rasanya juga nggak amis-amis kayak bama, rasa bama gitu, rasa makanannya. Mantap banget dicocol dengan sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebel banget ya daging patin sungainya. Rasa dagingnya memang lain daripada patin tambak biasa ya, karena ini patin sungai. Jadi rasanya nggak amis gimana gitu, rasa bama. Jadi padat dagingnya, padat banget kan dagingnya deh. Jadi tadi makan untuk dua orang habis 147.500.